dan anak yang bisa dipercaya lagi sama mereka. Masa kayak gitu aja harus mami ajarin? Biasanya anak mami. Mami! Mami! Mami, 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 mami! Mami! What's new, baby? Mami! Mami, kenapa sih gak bangunin aku tadi pagi? Aku kan telat jadinya ke sekolah. Ini gara-gara aku telat, aku jadi gak sempet dandan, gak sempet ngeblow, gak sempet make up. Ih, so ugly. Baby, kamu kan bisa lihat mami tuh baru pulang ya, sayang. Gak bisa kamu izinin mami istirahat dulu, baby? Mi, ini ya gara-gara mami bikin aku telat, aku jadinya harus lewat pintu belakang anak IPS. Gara-gara gerbang depan tuh udah ditutup. Terus you know what? Mi, aku dibully sama anak-anak IPS dan anak-anak IPA juga gak ada yang percaya sama aku. Oh, berarti kamu itu sudah kena mosi tidak dipercaya sama teman-teman sekelas kamu. Berarti kamu harus ubah siasat untuk bisa menarik simpati dan juga kepercayaan dari teman-teman sekelas kamu. Maksud mami, aku harus pencitraan gitu biar anak-anak percaya lagi? Of course. Supaya mereka lihat kamu itu udah jadi anak yang berubah. Jadi anak yang baik dan anak yang bisa dipercaya lagi sama mereka. Masa kayak gitu aja harus mami ajarin? Biasanya anak mami pinter, gak perlu diajarin lagi. Iya mami, cuman kan keadaannya kayak gini, aku lagi stres banget. Jadi aku gak bisa mikir kayak biasanya. Nah, itu kamu tahu sayang. Pinter deh, kalau orang stres berarti gak bisa mikir. Nah, kamu jangan bikin mami stres dong. Mami tuh lagi banyak kerjaan loh, baby. Yaudah ya, mami istirahat ya. Mami ke kamar dulu. Nanti kamu suruh Mimin anterin minuman buat mami, oke? Okay? Oke. Bagus juga sih idenya. Gue harus bikin pencitraan jadi cewek baik-baik. Sampai anak-anak satu sekolah balik lagi percaya sama gue. Baru gue akan serang si Michelle itu lagi. Baru kali ini papa merasa direndahkan oleh orang yang bekerja sama-sama kita. Al, Michelle itu betul-betul keterlaluan. Dia paksa kita turuti semua kemauan dia. Kamu masih mau pertahankan dia, ha? Pa, aku yakin Michelle kayak gini. Karena dia lagi marah sama aku, pa. Dia tuh sebenarnya baik kok. Alah, papa gak habis pikir sama kamu, Al. Sekarang tugas gua adalah bikin Mike jauh-jauh dari Michelle. Gua gak mau Michelle semakin deket sama Mike. Dan akhirnya, mereka CLBK lagi.